Hello, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi kita tahu. Okay, kali ni aku nak unboxing satu barang aku beli daripada Shopee. Barang fly. Tak tahu apa nama dia, lupa aku. Nanti kita tengok balik, kita buka dulu. Okay. Kita buka dulu. Okay. Okay guys, ni nyam untuk fly fishing ya. Dia macam-macam ada ni. Dia ada 40 pieces, tak silap. 40 pieces dengan popper. Popper nanti kita tengok dia punya panjang atau size. Okay. Dengan popper dia, tengok eh. Nampak tak popper dia? Nice kan popper dia. Okay, kita tengok dulu yang nyam ni. Okay, kalau tujuk eh, yang mula ni dia bagi 4, semua ada 4-4-4 eh. Yang pertama ni nama dia Cooper Wireframe Nyam. Sekejap, kita panjang dia dalam 11 mm, silap. Ok, 11 mm. Dia tu sebarau anak tengah. Ok, ni keadaannya memang kalau width 3, width 1 boleh balik. Maaf lah, tak nampak sangat. Ok, clear eh. Okay, dia with 1, with 3 dia boleh fly lagi, boleh pakai benda ni. Okay, yang ni pertama kita letak je lah macam ni. Okay, yang ni yang kedua. Yang kedua, okay, nampak eh. Okay, nama dia Red Wire Nyam, warna merah. Dia ada kepak sikit kecil ni. Cantik. Boleh kau pergi benda ni. Okay, ni yang ketiga. Yang ketiga nama dia Black Prince Nyam. Dia ada kepak dia. Weight 3 ngam. Tu aku pun pakai weight 3 eh. Okay lah, nanti kita boleh copy balik dia pergi ni. Okay, yang keempat pula. Okay, yang keempat pula. Yang keempat, sekejap nama dia Ichio Purple Prince Nyam. Sebab dia colour purple kot. Eh, cantik. Dia ada kepak, ada ekor dia semua. Memang. Okay, yang kelima pula. Yang kelima pula nama dia Mr. Ruby or Prince Nyam. Dia pun macam tu lah kot. Okay, Nyam. Dia size dia dalam mm. Yang tadi ni warna hitam ni, yang color purple ni, dia dalam 13 mm. Okay kot, 13 mm. Okay, yang kelima ni, kelima aku tunjuk kan, kelima dia macam langau sikit pun nampak dia. Yang kelima ni nama dia Peacock Flash Black Nyam. Sebab dia kilau-kilau eh. Dia macam PB kot. Peacock base, peacock ke. Lebih kurang macam tu lah kot. Dia dalam 13 mm. Tak silap. Eh, bukan 13 mm, 12 mm. Okay ni, yang apa, peacock ni. Okay, 12 mm. Okay, kita yang kelima kot. Yang kelima dia kalau hijau-hijau sikit. Tapi dia hook dia colour gold eh. Okay, yang kelima ni dia 14 mm. Nama dia Green Wire Premium. Okay, dalam 14 mm. Okay eh. Okay, yang kali yang ke 6 ni dia simple eh. Dia macam nyamuk pun ada aku tengok.
Okay, nama dia apa? Dia panjang dia dalam 11.5 mm. Okay lah. Dia hot copper wire nyam. Okay, ni dia. Cantik eh? Okay. Itu yang keenam. Yang ketujuh. Eh, betul ke kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha. Kita kira balik. Okay. Yang ke berapa ni aku tak tahu. Ya eh. Okay. Dia black dead end, black and silver wire nyam kot. Sebab dia ada silver sikit dia punya wire dia. Dia ni panjang dalam 14 mm, size dia 14 mm. Okay, yang last, yang terakhir sekali. Okay, yang terakhir sekali. Dia pun cantik kan ni. Nama dia, kejap ya. Okay, panjang dia dalam 12 mm. Dia nama dia black Cadiz Nyam. Cadiz Nyam, black Cadiz Nyam. Itulah. Dia suruh macam tu lah. Nanti eh. Okay. Dia memang light-light eh. Memang tu, dia boleh tampak awet. Duit satu pun, duit dua pun boleh. Okay, last. Ni kotak dia. Ngam-ngam. Kotak pertama juga, sampai-sampai eh. Okay, ni susunan dia. Dia ada 4, 4, 4, 4, 4. Macam ni. Ni susunan dia. Dua ni pula aku beli popper. Dia kata popper lah. Tapi memang cantik lah. Nanti habis KP ke, ada masa free ke, boleh kita keluar, kita main plan, kita test popper ni. Kecil ni. Dia ada bagi, ada empat color. Empat color eh. Kuning, orange, putih dengan hitam. Okay lah. Ni color kuning pula popper dia. Okay, panjang dia popper ni dalam 19 mm. Dengan hook dia, hook dia dalam 6 mm. Okay lah. Kau boleh, kat Shopee dah ada tunjuk ukuran dia. Nanti aku letakkan link Shopee kat bawah tu. Korang boleh tengok. Mungkin macam-macam lagi barang yang kau boleh order kat sana. Dia punya apa, produk-produk yang dia orang buat. Ni pun aku beli dalam 7 hari ke 10 hari kot baru sampai benda ni, semua-semua ni. Mungkin ada lagi yang aku beli tapi tak sampai lagi. Bila sampai nanti aku akan unboxing balik untuk korang tengok. Yang aku beli tu Dragonfly kot. Dragonfly. Macam tak bentuk dia macam ni lagi. Okey ke, besar ke, kecil ke. Tapi bila aku tengok tu dia okey kot. Dia punya panjang dia, berat dia kita tak boleh tahulah kan. Panjang dia dengan ukuran saiz dia kita boleh agak lah. Mungkin itu je lah aku nak tunjuk ke, share ke kepada orang. Aku beli Shopee ni. Apa-apa pun, terima kasih menonton. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.